Untungnya gue ini melompat dari air tadi. Hasil pun banyak. Banyak duit ni, macam-macam aku buat ni. Duit Singapura pun ada. Untung aku ini. Untung. Untung aku. Dari air melompat tak pernah miss. Duit pun banyak. Macam aku buat, apa aku nak buat ya? Judi, boleh buat macam-macam boleh. Nak merompak pun boleh. Nak merempit boleh macam ni. Untung tak ni. Kalau tak cari aku kumpul ni, kaya aku macam ni je. Assalamualaikum bro. Helap. Tahu tak jalan mempulang tujuh dekat mana? Jalan sebab saya pun jauh ni pun datang ni. Jalan mempulang tujuh. Masuk dekat, bro masuk dekat sini. Belok kanan tu. Lepas tu masuk masjid ni, dekat belakang tu ada pokok mempelam. Bro, yang main bro. Saya ni dah lama tertumpuk orang ni. Kan orang tidur atas katil malam ni, awak tidur dekat longkang kan? Sedih. Okay, masuk. Pelayar masuk straight ya. Masuk sini. Lepas tu, pergi kat belakang tu ada tamar okay. Dekat dalam tu ada ni, dalam mempelam. Dekat belakang tu. Macam tu tak apa lah. Terima kasih. Okay. Sibuk berada ni. Tengah-tengah macam ni lah buat datang. Masa lain. Bro. Kenapa pergi kau ni? Saya nampak ada dompet yang awak pegang tu. Ya, kenapa? Dompet saya? Selalunya kat taman macam ni pun kisah-kisah ni. Dompet ni mencuri ni. Ni dompet saya ke? Ya ke? Ini dompet awak kan? Dompet dapat curi. Dompet saya lah ni. Dada mencuri-mencuri ni. Okey, tak apa. Sebab kenal tadi, saya baru balik daripada masjid. Dekat masjid tu, saya baru dengar kuliah. Lepas tu, ustaz tu kata suruh sebar-sebarkan lah. Share-sharekan. Share-sharekan kepada semua lah. Saya dah share dekat Insta, dekat WhatsApp, Twitter. Yang dalam saya jumpa abang ni, saya share kat abang. Apa dia yang share? Tahu tak mencuri tu dosa besar? Wow! Sebab apa mencuri tu dosa besar? Sebab dia mengambil hasil orang lain. Jadi, saya cakap ni bukan dekat abang eh. Dia gelap-gelap bang. Dia betul ni. Sebenarnya mencuri ni memang dosa besar. Sebab memang tak akan masuk surga lah kalau mencuri ni. Hukum dia pun potong tangan. Dia harap tu dompet abang lah, bukan dompet orang lain. Okey, kalau betul ni dompet awak, tak apalah saya gap dulu lah. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih bang. Lepas ni saya pergi ni lah. Pergi dekat jalan bulan tujuh. Kita jumpa lain kali. Sibuk orang. Aku tengah kira-kira macam ni pun sibuk. Aku boleh bertaubat bila-bila lah. Kita seorang masuk syurga. Aku taubat dah. Mimpi punya.